Seorang pemuda di Terengganu berusia 21 tahun memiliki berat badan 10 kilogram sahaja kerana menderita penyakit saraf sejak 5 tahun lalu. Sekali pandang anak bongsu daripada 5 adik-beradik itu, keadaan fizikalnya mirip kanak-kanak berusia 10 tahun. Menurut bapa Muhammad Hafizuddin, Ismail Wahab, 63 tahun, yang berkongsi kisah mengenai anaknya itu, pada mulanya Hafizuddin dikatakan terjatuh tangga di sekolah ketika berusia 12 tahun dan dia menganggap ia hanya kemalangan kecil yang biasa. Bagaimanapun, Hafizuddin mula mengalami demam panas ketika berusia 16 tahun dan 5 bulan kemudian hilang keseimbangan badan serta berjalan sengit. Akibat masalah kesihatan yang melarat itu, Hafizuddin juga tidak dapat mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Kesihatannya semakin merosot selepas ibunya Khatijah Muhammad meninggal dunia 4 tahun lalu akibat penyakit kanser payudara. Kini Hafizuddin dijaga oleh bapanya dengan bergantung sepenuhnya kepada wang pencen sebanyak RM800 sebulan serta bantuan RM300 dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Namun tidak semua aspek kehidupan dua beranak itu berjalan lancar, di mana Ismail memberitahu dia tidak mampu membayar bil elektrik rumahnya dan ia sudah dipotong pihak berwajib sejak setahun lalu. Sebahagian besar wang pencennya digunakan untuk melunaskan hutang pinjaman bank yang dibuat untuk membuka kedai makan sejurus besara 4 tahun lalu. Namun kedai makan itu terpaksa ditutup ekoran kerugian akibat pandemik COVID-19 sekaligus menyebabkannya hilang punca pendapatan.